Saya akan sambung bacakan kitab Nazam Berzanji dan terjemahannya oleh Akmal Haji Muhammad Zain, Al-Hidayah Publication. Sebelum kita teruskan ke rawi 13, sambung itu hari, saya nak terangkan sedikit pada rawi 1. Rawi 1 ada ayat yang mengatakan ku mohon doa restu serta kesejahteraan untuk ku persembahkan kepada nur yang gemilang yang diperikan dengan qadim dan abadi tu kan. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Jadi dekat sini jadi persoalan nur yang dinyatakan dekat sini ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kenapa disebut qadim? Jadi itu ada banyak makna tersirat. Makna tersirat yang pertama, pengarang Maulid Barzanji iaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanji menyuruh pembaca-pembaca Maulid Barzanji ini belajar tauhid. Itu apa nama ni, mesej pertamanya. Kenapa? Sebab kataan qadim itu ada huraian dalam kitab tauhid. Contohnya kitab Aqidatun Najin. Sini ada kan pengajian kitab Aqidatun Najin. Kalau tak siap Ustaz Sufian hari Selasa betul. Jadi dalam kitab Aqidatun Najin, muka surat apa tu saya lupa, pada bahagian depan pada bab kidam pada sifat kidam, perbahasan sifat kidam, maka qadim itu dari segi bahasa pecah kepada empat pengertian. Salah satunya maknanya ialah yang awal atau yang terdahulu. Kalau dinisbatkan bagi Allah Ta'ala, iaitu yang awal dan tiada permulaan. Tetapi pada makhluk itu ada salah satu makna yang lain, iaitu yang awal atau yang terdahulu daripada yang lain. Contoh, si bapa qadim daripada anaknya. Si bapa lahir dulu, si bapa makan asam garam dulu daripada anaknya. Ataupun contoh lain, siapa yang datang masjid dulu maghrib tadi? Biasa kalau saya datang awal ni, pak cik ni biasa selalu datang awal ni. Dulu kadang saya 6:30 saya dah sampai. Ingat pak cik ni datang dulu ni. Jadi pak cik ni qadim. Dia datang awal, dia paling awal daripada yang lain. Jadi maknanya qadim dekat situ bukanlah semata-mata untuk Allah Ta'ala, tidak. Ini dari segi bahasa, qadim dari segi bahasa, iaitu nur Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling awal. Sebelum makhluk lain diciptakan. Supaya merungkai kesalahfahaman, supaya tidak salah faham. Baik, kita sambung. Rawi yang ke-13. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa agraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinati bi baziyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang bodoh dan para abid Taif, serta dicaci makinya baginda dengan perkataan-perkataan yang keji. Wa ramawhu bil hijarati hatta khadibat bid dima'i na'la. Dan mereka lempari baginda dengan batu hingga mengalir darah sampai ke tumit baginda. Ya Allah. Thumma ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dhawil asabiyah. Kemudian kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dalam keadaan berduka cita. Maka para malaikat penjaga gunung menawarkan diri kepada baginda untuk membinasakan penduduk suku Thaqif di negeri Taif itu. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla.
Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bermohon kepada Allah semoga keturunan mereka kelak menjadi orang yang beriman kepada Allah. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfi syaziyim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Jadi yang sebelum ni Rasulullah berdakwah kepada kaum musyrikin Mekah. Kaum musyrikin Mekah pada asalnya terima. Engkau nak apa, bawa agama baru, tak kisahlah Muhammad. Tapi bila saja Nabi Muhammad kata berhala yang kamu sembah ini bukan Tuhan, salah. Hanya Allah Tuhan yang satu. Maka tatkala dikritik agama mereka, bukan kritik tu, kritik apa nama ni, memang apa, mengatakan agama menyembah berhala tu salah lah. Tatkala itulah mulanya, titik mulanya kaum musyrikin Mekah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila apa nama ni, setelah terang-terangan Allah Taala turunkan ujian, iaitu kematian datuk baginda. Kemudian tak lama selepas tu, 3 hari kemudian kematian, kewafatan isteri baginda Khadijah. Silap-silap, Abu Talib, Abu Talib, bukan datuk, Abu Talib tinggal wafat. Kemudian isteri baginda Siti Khadijah. Kemudian pergi ke Taif untuk berdakwah kat sana, ditolak dakwahnya. Ya Allah, bertimpa-timpa. Tapi ujian demi ujian ini, barang diingat Allah Ta'ala uji Rasulullah sendiri, bukan kerana Allah nak tahu, bukan kerana Allah nak tengok, tetapi Allah nak zahirkan, nak tunjukkan kepada makhluk yang lain kesabaran, keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian. Begitu juga kita, kalau ada sebarang ujian, kalau yang besar sekarang ni COVID-19 lah. Ya tak? Hari ni 1,700. 1,700. Johor tu 4. Jadi kita tak payah petikai lah. Ini masjid ni kenapa jarak? Kenapa? Teruskan aja, tak apa. Setakat ni satu je kan kesnya masjid kan. Kota Tinggi kata kan. Tu tak tahulah kenapa macam mana kan. Mungkin tak tahulah apa ceritanya kan. Kita selagi boleh ikut SOP ikut lah. Pasal kita ni bukan pakar apa nama perubatan. Jadi kita serah je lah yang pakar. Walaupun yang pakar tu lambangnya apa nama ular belilit apa tongkat lah macam-macam lah kan. Yang pertikai kan, dah ada yang pakar macam mana. Baik. Apa nama ni, dari segi agama pula kita pun bukan pakar, tapi ada hadis saya pernah bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya wabak ta'un, tempat yang kena wabak ta'un, siapa yang berada dalam tempat wabak ta'un jangan keluar dari tempat tersebut. Kalau kita dari luar tempat wabak ta'un, jangan masuk ke tempat tersebut. Itu salah satu SOP lah yang paling umum, paling ringkas. Zaman tu tak adalah suruh pakai topeng, suruh jarak apa semua kan. Jadi ikut je lah semua. Ada orang kata apa nama ni, makanlah apa nama ni habatus sauda, minumlah madu. Minum, kita minum. Minum madu kita minum, habatus sauda kita makan. Tak? Pelitup muka kita pakai. Jarak 1 meter kita jarak. Ikut semua. Kita bukan pakar agama dan bukan pakar perubatan. Ikut aja semua pakar-pakar agama dan pakar perubatan disebut. Makanlah habatus sauda tu, minumlah madu. Tak apa. Usaha ikhtiar, dalam hati kita kan baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Baik. Dan dalam hadis tersebut juga ada mengatakan, antara punca
apa nama ni, wabak ni antara puncanya kemaksiatan, tapi bukanlah semata-mata macam tu. Dan jangan pula kita tuduh orang yang terkena COVID-19 tu semuanya jahat. Tidak. Yang wabak ta'un pun sahabat pernah juga meninggal dunia kerana wabak ta'un. Bukanlah bermakna sahabat tu jahat. Tidak. Baik. Jadi cerita baik atau jahatnya seseorang bukan apa nama ni, kematiannya disebabkan apa. Faham tuan-tuan ? Jadi kalau satu orang ni mati sebab COVID-19, bukanlah maknanya ni nampak ni jahat. Jangan. Kita jangan cakap macam tu. Jangan. Tidak semestinya. Ada juga yang jahat kena COVID-19, ada juga. Yang baik pun ada. Tak menjadi ukuran. Baik, sambung sini. Dia panjang meligit pula tu. Sambung rawi yang ke-14. Thumma usriya biruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Kemudian Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dengan ruh dan jasad baginda dalam keadaan jaga, bukan mimpi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di kawasan lapang Baitul Muqaddas. Kita sebut Baitul Maqdis. Memang ruh dan jasad, bukan mimpi dan bukan ruh sahaja. Ini dah maksud Isra' Mi'raj. Tak apa, ni kan sirah Rasulullah. Barzanji ni kisah hidup Rasulullah sejak lahir sehingga wafat secara ringkas. Ringkas tak ringkas lah, 18 rawi juga kan. Baik. Wa urija bihi ila as-samaa'i fa ra'a adama fil ula wa qad jalla wa qad jallalahu al-waqar wa 'ala. Kemudian di mi'rajkan ejaan dia ni, di mi'rajkannya baginda, di mi'rajkannya oleh Allah Taala kepada baginda ke atas langit yang 7, dan berjumpalah baginda dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Dimuliakan dan dihormatinya orang tua itu. Nabi Adam ni kita orang tua lah, maknanya orang bapa kan, bapa segala manusia. Wa ra'a fi tsaniyati Isa ibn Maryam al-batulil barrati taqiyah. Kemudian baginda bertemu pula dengan Nabi Isa putera Maryam, perawan suci di langit yang 2. Kenapa perawan suci? Siti Maryam dia bukan berzina. Dia melahirkan anak tanpa bersetubuh. Dia bukan berzina. Itu sebut perawan suci. Siti Maryam. Wa ibn khalatihi Yahya alladhi utiya al-hukma fi hali sibah. Dan saudara sepupunya Yahya yang diberi Allah hikmah ketika dia masih kecil. Wa ra'a fi thalithati Yusufa bi suratihi al-jamaliyah. Dan di langit yang 3 baginda berjumpa dengan Nabi Yusuf yang amat elok parasnya. Wa fi rabi'ati Idris alladhi rafa'a Allahu makanahu wa a'la. Di langit yang 4 baginda berjumpa dengan Nabi Idris yang diangkat dan ditinggikan tempatnya oleh Allah. Wa fil khamisati Harun al-muhabbab fil muhabbab fil ummatil Israiliyah. Di langit yang 5 baginda berjumpa dengan Nabi Harun yang amat dikasihi oleh umatnya Bani Israel. Wa fis sadisati Musa alladhi kallama Allahu ta'ala wa najaa. Di langit yang 6 baginda berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi yang pernah bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala ketika beliau bermunajat kepadanya. Wa fis sabi'ati Ibrahim alladhi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wattawiyah. Di langit yang 7 baginda berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi yang dengan tulus hati telah memenuhi perintah Tuhannya. Apa perintahnya?
sembelih anak ni. Wa hafizahu Allahu min nari namrud wa afa, dan Allah pelihara dirinya daripada api raja Namrud dan keluar daripadanya dalam keadaan sihat wal afian. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifal aqlami bil umuril maqdiyah. Kemudian baginda diangkat ke sidratul muntaha hinggalah baginda mendengar goresan kalam, kalam tu pen, dengan kerja-kerja yang ditentukan oleh Allah. Ha, menulis takdir Allah, qada' dan qadar. Baik, bukan maknanya Allah Ta'ala baru menentukan nasib, tidak. Itu baru ditulis, kemudian tu baru ditulis. Sedangkan pen dan juga lauh mahfuz itu pun makhluk bagi Allah Ta'ala. Takdir Allah, nasib makhluk ni sudah ada dalam ilmu pengetahuan Allah dan kehendak Allah yang ada pada zatnya, pada dirinya. Ila maqamil mukafahati alladhi qarrabahu Allahu fihi wa adna. Hinggalah baginda sampai ke suatu tempat yang bernama mukafahah, di mana baginda lebih hampir dengan Allah Rabbul Izzah. Hampir dekat situ bukan hampir dari segi jarak, satu meter, bukan. Ini hampir dekat sini dari segi hubungan. Kalau Allah Ta'ala apa nama ni, hampir tu jarak, maknanya Allah bertempat. Tidak, Allah tak bertempat. Wa amatalahu hujubal anwaril jalaliyah, dan terbukalah untuk baginda tabir dari nur keagungannya. Allah Ta'ala singkap hijab. Singkap hijab, maka dapat melihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah Ta'ala yang tak serupa dengan makhluk. Wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma ara. Dan baginda dapat melihat hadrat ilahi. Hadrat tu yang mulia, ilahiyah, dengan mata kepala baginda sendiri, bukan setakat mata kepala huraiannya, dengan seluruh tu tubuh, termasuklah mata. Kalau dengan mata sahaja, maknanya Allah dekat depan. Tidak, dengan seluruh tubuh, hatta dengan bulu-bulu roma, melihat Allah Ta'ala. Macam mana? Tak tahu. Kenapa dekat atas? Kenapa tak kat tempat lain? Itu untuk memuliakan, nak menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. Bukan maknanya Allah dekat atas. Tidak. Wa basata lahu bisatul adlani fil majalil dzatiyah. Dengan keluasan yang seluas-luasnya, dapatlah baginda menyaksikan akan kebesaran ilahi. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salah. Sampai situ kan? Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salah. Dan ketika itu jualah difardukan atas baginda dan umat baginda solat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Thumman halla sahabul fadli faruddats ila khamsin amaliyah. Kemudian dengan limpah kurniaan ilahi, dikurangilah hingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Asalnya 50, dah kurang ke 5 ni. Sampai ke 5. Dah kurang sampai 5. Ustaz Ali dah beritahu dah, yang paling ringkas nak sembahyang. Orang yang malas sangat pun boleh sembahyang. Tak ada alasan lagi dah. Itu mazhab Syafi'i tu ada ringkas. Ada lagi mazhab lain lagi ringkas. Ustaz tak beritahu kan. Janganlah, ringkas sangat nanti. Ringkas sangat. Wah, ringkas sangat nanti. Kenapa macam tu? Agama Islam ni maknanya salah satu kiai Indonesia, tuan-tuan, Ustaz Bahar, Gus Bahar panggil, Gus Bahar. Saya selalu juga tengok kat YouTube kan, Gus Bahar. Dia kata gini, salah satu antaralah pendapat ulama, ada ulama yang dia tak banyak beramal ibadat sangat. Dia tak tunjuklah kat orang. Mungkin bersendirian apa dekat rumah ke apa, dia buat ibadat sendiri.
dekat masjid ke dekat tempat-tempat umum, dia tak tunjuk sangat dia banyak ibadat. Semayang fardu berjemaah dah, semayang sunat qobliyah ba'diyah pun kadang dia tak buat. Kenapa? Tujuannya nak cerita agama Islam ni taklah susah. Maknanya oh kena semayang fardu lain, semayang sunat lain, semayang nanti kan Ustaz Idil kata semayang qada lain. maknanya nak beritahu Islam ni agak mudah. Orang yang rajin pun boleh masuk syurga, yang malas pun boleh masuk syurga. Itu sebab kena belajar. Semua belajar ilmu, nanti yang malas tu pandai-pandailah. Kau nak hidup, kau nak masuk syurga kan, tapi kau ni pemalas. Tak? Macam budak sekolah, budak kelas pandai yang depan tu kadang cikgu tak ngajar sangat, just cakap nak habiskan syllabus kan. Dia tu tak, cikgu tak datang sekolah pun dia belajar. Budak kelas depan. Saya Ustaz kelas depan makan, saya kelas depan. Oi Ustaz, bukan saya, kawan-kawan saya tengok, ish. Kan. Dia ni, dia orang ni tak, cikgu tak masuk pun dia memang belajar baca buku. Sebelum cikgu ngajar hari tu pun dia dah baca dulu kat rumah buku. Saya je lah on the spot baru baca. Ya tak? Jadi tahulah budak-budak kelas depan ni macam mana. Budak kelas belakang pula dah dibacakan pun tak faham, tak nak, tak faham satu, tak nak faham tu. Pergi sekolah pun dipaksa. Munting sekolah dipukul barulah tak munting, ya tak? Jadi cikgu ni punya guru besar atau pengetua ni dia kata kena target semua lulus. Yang kat depan tu dah memang ni yang A semua tu dah memang kita dah target lah. Sekarang yang kelas belakang ni kena target dia lulus. Lulus jadilah. Kan? Jadi antara salah satu cara cikgu-cikgu untuk kelas belakang yang kena kelas belakang ni, dia cikgu kelas belakang dia lagi pandai. Pandai apa? Pandai ngajar murid lah, tapi ngajar tu banyak banyak caranya lah, banyak tackle kata imam kata kan. Cara nak tackle imam pun juga sekolah tahulah. cara nak tackle murid. Murid kelas belakang dia jangan ajar banyak sangat. Salah satu yang dia ajar lah, ini masuk untuk periksa lah. Kau nanti masa periksa, dia kan ada objektif kan, 40 soalan objektif. Jadi kan ABCD pilihan. Dalam ABCD tu cikgu tak boleh semua A, semua jawapannya B, semua C, semua D, tak boleh. Mesti ada paling kurang 10 A, 10 jawapannya B, 10 jawapannya C, 10 jawapannya D. Jadi kau pilih huruf yang kau suka. Kau tak payah tan-tan tut keladi, tak payah. Kau pilih je huruf apa kau suka. Kata nama awak kau apa? Aminah. Pilih huruf A dah. Nama awak kau apa? Begonia. Oh, begonia. Nama bunga. Pilih B. Lagi siapa? Nama awak kau siapa? Dia kadang nak pilih huruf pun payah juga. Ya Allah. Nak pilih huruf apa? Payah juga kan? Nah, ikut nama awak kau lah. Ya tak? Yang awak mula huruf C, C, D, D dah. Cempaka, Kedah Liat pun nama bunga semua. Jadi paling kurang 10 markah dah dapat. Kau tak payah baca soalan pun tak apa. Itu jangan apa ni, sebar sangat lah. Ini untuk kelas belakang. Memang ada satu cara dia macam tu. Satu lagi cara, kalau yang apa nama ni, yang soalan yang bukan objektif tu lah, apa formula kalau matematik kan, formula, formula dapat markah dan sebagainya lah. Adalah cara, salah satunya macam tu. Maknanya setiap orang nak lulus. Kesiankan cikgu, kesiankan budak ni kalau SPM tak lulus, susah cari kerja, kesian. Nak kerja apa pun, memang kalau kat Malaysia lah SPM lah kan. Memang ada yang ahli perniagaan SPM tak lepas pun berjaya kaya raya, ada. Dia berapa orang? Dan kerajinannya tu sama tak macam kau. Kau ni dah lah tak boleh sangat. Lepas tu malasnya lebih-lebih lagi kan. Jadi itu salah satu cara. Maknanya kalau di perumpamaan, kalau dalam agama Islam ni, yang rajin pun nak masuk syurga, yang malas pun nak masuk syurga. Sebab tu ada dalam ilmu agama Islam ni, ada yang paling ringkas macam ni sembahyang ni, yang paling afdal macam ni. Jadi siapa yang paling malas tu, ambil yang ni lah. Jangan sampai tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Penat lah, lama lah, susah lah. Dalam ada cara paling ringkas lah sembahyang. So Aidil cakap, ya. Pergi kuliah Ustaz Aidil lah. Ya tak? Kalau yang rajin, Ustaz,
tak ada tambahan-tambahan. Ada tambahan bacaan apa nama iktidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'. Kemarin ada abang siapa, saya tak cam muka, ada yang tambah apa la mani'ta tu kan. Tu saya lupa ayat dia tu kan. Ya, siapa yang ingat tu kan? La mani'ta apa tu tambahan pun ada. Masa iktidal. Yang rajin tambah. Ya tak? Takkan daripada kita belajar darjah 1 surah agama sampai umur daripada darjah 1 sampai darjah 6 sampai umur dah 60 ni takkan dah sami Allahumma hamidah rabbana lakal hamd je kan? Tambahlah. Harta dah bertambah-tambah. Rumah dah ditambah, dah dibesarkan, kereta dah tukar. Jadi amalan kita pun tambah. Isteri tak tahulah tambah ke tak kan. Amalan pun tambah. Jangan nambah isteri aja amalan tak tambah. Ya tak? Yang maknanya maknanya yang rajin boleh nak masuk syurga, yang malas pun nak masuk syurga. Baik, sambung kan? Ni apa dia punya masuk dia ni? Sampai jauh sangat melencong ya. Sambung. Ya, solat 5 waktu ni tadi ceritanya ya. Semahyang lah. Paling ringkas pun tak apalah ya. Sambung. Walaha ajrul khamsina kama sya'ahu fil azali wa qada. Pahala yang 5 itu sama dengan pahala solat yang 50 waktu seperti yang diperintahkan sebelumnya. Buat 5 ni, sembahyang 5 waktu macam sembahyang pahala 50 waktu kita buatlah, besar pahala. Ya Allah, senangnya nak dapat pahala, ya tak? Thumma ada fi lailatihi wa saddaqahu siddiqu bimasra. Kemudian baginda kembali ke Mekah pada malam itu juga, baginda disambut di bumi dengan mesranya oleh Abu Bakar dan beliau membenarkan terjadinya peristiwa aneh itu. Terus membenarkan. Enggih, benar. Jadi tambahan lagi satu tentang apa nama ni? Sembahyang tadi lupa pula. Nanti saya ingat saya tambah. Apa tadi yang tambah eh? Tak apa, nanti saya ingat saya tambah. Ini lagu ni macam mana ni? Lain pula eh? Satu. Sambung eh? Oh. Wa kullu dhi aqlin wa rawiyah. Sambung. Asyik baik imam ada tolong. Jadi demikian juga segenap mereka yang mempunyai akal turut membenarkannya. Bukan Sayyidina Abu Bakar saja, yang lain pun tambahkan dan membenarkan. Wa kadzabat hu quraish wa rtadda man adallahu syaitanu wa aghwa. Dan didustakan oleh kaum Quraisy dan tidak sedikit pula yang murtad kerana pujukan syaitan. Aktirillahumma qabrahul karim bi'arfi syaziyim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Baik. Saya nak sebut sikit tentang Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mikraj tu jumpa Nabi Adam, memang jumpa dengan roh dan jasad. Maknanya Nabi Muhammad tu roh dan jasad, Nabi Adam tu roh dan jasad juga. Kemudian Nabi Isa jumpa roh dengan jasad juga, Yahya dan semua nabi-nabi itu jumpa dengan roh dan jasad. Itu menjadi dalil bahawasanya kita ni boleh tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan roh dan jasad Rasulullah tu? Ulama kata boleh. Tapi tengok amalan lah, mimpi pun tidak. Lagi jumpa. Kau dah sebut maulid pun bida'ah. Mungkin jumpa-jumpa kena marah je lah.
Dia marah kira untung, pijak ke ni. Ya tak? Jadi apa nama ni? Ada apa, ramai ulama mengatakan daripada Isra Mi'raj ni, malah bukan itu saja, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami nabi-nabi yang lain sembahyang sunat dua rakaat. Makmumnya nabi-nabi yang lain. Itu secara roh dan jasad. Jadi maknanya adakah boleh kita berjumpa Rasulullah dengan roh dan jasad? Sebenarnya boleh. Maknanya Rasulullah tu roh dan jasad. Kita roh dan jasad, Rasulullah pun roh dan jasad, dan secara jaga dipanggil yaqadhah. Itu dalilnya, boleh. Cuma tengok pada amalan kita. Kalau kita belum pernah lagi, mimpi pun belum pernah, ya Allah. Ya Allah. Tengok, maknanya tahulah kita punya tahap kan. Tahap kita tu tahulah. Dah sambung sini ya. Ya Allah. Itu pun hai. Sambung. Thumma arada nafsahu 'alal qaba'ili bi annahu rasulullah fil ayyamil mausimiyah. Kemudian pada waktu musim haji, baginda menyatakan kepada segenap kabilah Arab bahawa baginda adalah Rasul Allah. Amalan haji apa dah ada. Fa'amana bihi sittatum minal ansari ikhtassahumullahu biridah. Maka berimanlah kepada baginda seramai 6 orang kaum ansar yang telah dipilih oleh Allah dengan redhanya. Pada musim haji berikutnya, seramai 12 orang menyatakan ikrar taat setia mereka kepada Rasulullah. Thumma sarafu fadhahara al-islam bil madinati fakanat sma' qilahu wa ma'wah. Kemudian mereka kembali ke tanah airnya, maka tersebarlah Islam di Madinah, dan memanglah Madinah itu kemudiannya menjadi pusat perkembangan Islam. Jadi Rasulullah bukan pelarian. Dia masih sensitif juga, tapi kena sebut juga Rasulullah bukan pelarian. Hijrah memang disambut, pelarian memang disambut, dihalau. Ini disambut. Ya Allah. Wa qadima alaihi fil aami thalithi sab'una aw wa thalathatun aw wa khamsatun wa imra'atani minal qaba'ilil awsiyati wal khazrajiyah. Pada musim haji yang ketiga pula, seramai 73 orang lelaki dan 2 orang wanita dari suku Aus dan Khazraj menyatakan diri memeluk Islam. Fabayauhu wa amara alaihi muthna ashara naqiban jahajihatan surah. Mereka juga menyatakan taat setia, ini bai'at kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah melantik 12 orang di antara mereka sebagai pemimpin atau ketua mereka. Fahajara ilaihim min Makkah zawul millatil islamiyah. Semenjak itu orang-orang Mekah yang cenderung kepada Islam secara beransur-ansur berhijrah ke Madinah. Rasulullah belum hijrah, yang apa, orang Islam yang lain tu dah berhijrah juga sikit-sikit. Wa farakul awtana ragbatan fima uidda liman hajarul kufra wa nawa. Dan mereka pergi jauh, meninggalkan tanah air yang tercinta, menuju negeri yang disediakan untuk mereka bagi mengelakkan kejahatan orang-orang kafir. Ini cerita. Ini dah masuk penghijrahan lah, proses penghijrahan Rasulullah SAW. Cukuplah kadar ni, kita baca, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih
sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.